Pemerintah Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi gelar pengajian rutin syahriahan MUI tingkat kecamatan yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Kegiatan pengajian rutin syahriahan kali ini dilaksanakan di Masjid Jami Baitur Rahman Kampung Sukabakti Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi pada Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022. Kegiatan pengajian syahriahan dihadiri Camat Cikembar dan jajaran Forkopimkam, Ketua MUI Kecamatan Cikembar, MUI Desa, Lembaga Keagamaan, tokoh masyarakat dan ibu-ibu majelis taklim. Kegiatan pengajian ini diharapkan dapat meningkatkan ukhuwah Islamiyah yang erat antar sesama muslim. Dari hasil pengajian ini dapat meningkatkan keagamaan dan bisa menjalin tali silaturahim yang erat antar ulama dan umaroh di Kecamatan Cikembar. Dari jalan kegelapan, saya secara pribadi atas nama Ibu-ibu dan pemuda buat masyarakat khususnya kerusuhan karis hadir panjenti yang apa pertemuan hari ini adalah bisa ketemu dengan Pak Camat, bisa ketemu dengan ibu-ibu semua terus ada di hidupkan kampus Sukabakti namanya itu kasar terus apa mereka juga jiwan sirkuri tapi banyak mempererat silaturahmi antara para mu'alimin begitu pula antara mu'alimin dan para antara kiai dan umaroh silaturahmi ulama dan umaroh dan juga masyarakat menambah ilmu silaturahmi menambah ilmu paling baca nah harapan bapak sendiri dengan agar sinergis antara para kiai dengan kiai begitu pula dengan pemerintah dan masyarakatnya bila sudah semangat kebersamaan insya Allah akan kuat dalam menghadapi berbagai pembangunan yang mana tingkat kecamatan Cikembar yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sebagai KKMS 3 alhamdulillah sebagai tuan rumah pada pengajian kali yang mana maksud dan tujuannya mudah-mudahan ini menjadi suatu berkah dan menjadi suatu manfaat yang intinya Ade Saiful Palapa TV mengabarkan.